Selamat siang para penonton ya. Ini pada pinggulan begini apa? Oh, kafe. Lain kali kafe itu jangan bisa dibikin atau ditaruh di tangan dan bikin malah ini rusak kayak gini. Nimbul-nimbul malah rusak. Jangan ditaruh di atas begitu, kalau memang nggak perlu dimasukkan di dalam ya nggak usah dikirim. Ini biasa kami video adalah karena ingin tahu kondisi saat diterima ya. Ini ada jepitan ya. Jepitan besar ya. Oke. Okay. Kita tahu ini. Kita tahu supaya kita tahu. Oh, isinya. Oh, kalau ini yang disebut konslet dinamonya nih. Konslet dinamonya dipaksa. Oke, tuh. Dia langsung berputar kenceng. Berat gitu. Oke ya. Sudah kelihatan. Gedip-gedip. Jadi kalau misalnya mesin itu apa putaran berat, misalnya diputar nggak bisa. Nah ini. Ini dinamonya nih. Udah kelihatan dinamo. Dinamo, jadi dinamonya itu amblas. Amblas tapi ke atas amblasnya, karena memang tarikannya ada di atas. Dengan amblas itu berarti berat. Nah, dengan berat harusnya jangan dipaksa jalan dulu. Tuh, kalau dipaksakan otomatis power supply yang terbakar karena dinamo tidak berputar. Tapi arusnya itu dia menginginkan putar, ya akhirnya terbakar bagian sirkuitnya. Oke ya, segitu aja penjelasan dari saya, semoga jadi masukan. Nah, nanti saya mau kasih lihat ini cara bongkarnya ya, supaya tidak pada rusak lemnya. Soalnya kalau misalnya dibuka secara paksa bisa saja plat ini, tapi akan rusak total. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Servisan dari Abu Dhabi.